gimana keadaannya Pak? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita rapat koordinasi untuk memastikan berjalannya pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik dan persiapan-persiapan kita dalam rangka proses penyelenggaraan pemerintahan untuk tahun anggaran 2017. Kami setiap tahun anggaran itu memang melakukan seperti itu. Tapi tahun ini agak berbeda sedikit karena ada sedikit persoalan yang berkembang. Kita sama-sama tahu kejadian itu dan itu sudah saya sampaikan kepada seluruh penyidik tentang apa yang terjadi. Dan saya tidak mau berkomentar banyak. Mari kita percayakan saja kepada Polri dalam hal ini sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku di negara kita. Dan saya selaku aparatur negara atau pejabat negara ya wajib harus menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa kita harus menghargai itu. Dan saya akan mengikuti sesuai dengan itu.